Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti kembali menggelar peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional HakTeknas ke-24 tahun 2019. Tahun ini puncak peringatan HakTeknas berlangsung pada tanggal 28 Agustus 2019 berpusat di lapangan Puputan Renon dan Pasar Bali yang dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla. Dengan tema IPTEK dan Inovasi dalam Industri Kreatif 4.0, HakTeknas tahun ini menekankan pentingnya IPTEK dan inovasi untuk menggeliatkan industri kreatif yang berdaya saing di era revolusi industri 4.0 dan menjadikan IPTEK dan inovasi sebagai kunci untuk kemandirian dan daya saing daerah. Peringatan HakTeknas ke-24 tahun 2019 menjadi momentum menggelorakan inovasi anak negeri untuk meningkatkan daya saing bangsa, terutama melalui prinsip inovasi yaitu dengan menghasilkan produk teknologi yang lebih baik, murah, cepat, tapi berkualitas. Hakikat peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional adalah menghargai upaya dan kreativitas seluruh komponen bangsa dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi sebagai penggerak utama pembangunan nasional. Sebelum acara puncak selama 4 hari, 25 sampai 28 Agustus 2019, digelar berbagai kegiatan di antaranya Gerak Jalan Sehat di Tech Expo yang menyajikan berbagai produk inovasi unggulan karya anak bangsa dari perguruan tinggi, lembaga riset, industri, hingga para inovator. Anugerah IPTEK dan inovasi untuk berbagai institusi dan anak bangsa yang telah berkontribusi nyata dalam kemajuan IPTEK dan inovasi di Indonesia, temu ilmiah dan seminar, serta berbagai kompetisi dan lomba. Lewat rangkaian kegiatan HakTeknas ini, Kemenristekdikti mengharapkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian mengembangkan riset dan inovasi sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Inovasi bangun bangsa.